adalah kebulatan sikap, tekad, dan perilaku warga negara yang dilakukan secara ikhlas, sadar, serta kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Adapun salah satu contoh kegiatan bela negara di lingkungan kampus adalah menghormati dosen atau tenaga pendidik, bersikap sopan santun dan menjalin silaturahmi sesama teman, belajar dengan sungguh-sungguh dan aktif dalam pembelajaran, mengikuti kerja kelompok dengan baik dan ikut berdiskusi dalam menyelesaikan masalah, mengingatkan teman agar tidak membuang sampah sembarangan, serta membantah adanya bullying di lingkungan kampus. Pendidikan anti korupsi sangat penting bagi mahasiswa dan menjadi salah satu strategi pemberantasan korupsi, karena dapat menciptakan ekosistem budaya anti korupsi dalam membangun karakter generasi bangsa. Adapun contoh penerapan anti korupsi di lingkungan kampus seperti tidak datang terlambat di saat jam pelajaran telah berlangsung. Tindak korupsi besar terjadi dimulai dari sesuatu yang sangat kecil, termasuk kebiasaan titip absen di kalangan mahasiswa. Kemudian mencontek adalah usaha untuk mendapatkan nilai yang bagus dengan cara yang curang.